Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raffi Lutzmer. Dan hari ini kita bakal unboxing lagi. Tapi sebelumnya, seperti yang kalian lihat, aku baru potong rambut. Dan potong rambut yang, wah habis nih, rambutku udah habis. Tapi anyway, kita bakal unboxing Hot Wheels lagi. Tapi aku tahu, sebelumnya aku udah pernah unboxing Hot Wheels yang ini, mobil ini. Tapi kita bakal unboxing Toyota Celica edisi yang lain. Jadi kalau kalian belum lihat unboxing Toyota Celica aku yang sebelumnya, aku kasih link di deskripsi atau ada di bagian box ini, kalian bisa lihat. Kalian bisa langsung tonton aja, itu ada dua Hot Wheels Toyota Celica yang aku unbox. Dan hari ini kita bakal unboxing Toyota Celica yang normal edition aja, tapi warnanya ungu, kalian bisa lihat di sini. Oke, tanpa banyak ngomong, kita langsung aja ke unboxingnya. Oke, kita punya cutter di sini, langsung aja kita buka lewat bagian sini. Oke, guys, ini udah buka kayak gini, kalian bisa lihat. Kita langsung aja ambil Hot Wheels Toyota Celicanya. Ini dia Hot Wheelsnya. Wow, ini keren banget sih bagiku karena banyak banget stiker kecil-kecil yang bisa kalian lihat di situ. Detailnya pun juga dapet. Oke, kalian bisa lihat fotonya sekarang. Dan seperti yang kalian tahu, aku sebelumnya udah punya 4 macam Hot Wheels Toyota Celica ini, dan aku tambah lagi satu koleksi ini dengan unboxing hari ini. Kalau kalian mau lihat koleksiku, ini adalah fotonya. Oke, guys, sekian untuk video hari ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Kenapa subscribe? Biar kalian bisa tahu kapan video terbaru udah aku upload. Dan ya, sekali lagi thank you for watching this video, and Lord Lutzmer out. Bye.